Hai guys, balik lagi bersama dengan Denny. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita, gameplay Tips Simulator. Oke guys, kita langsung saja ke gamenya. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan juga dukung terus channel ini agar cepat berkembang ya guys. Terima kasih. Oke. Oke guys, kita akan lanjutkan. Kemarin itu kita sudah merampok ya, dan juga ke tempat 302, di tempat kantornya sama tempat garasinya ya. Sisanya itu yang di sebelah kita belum kunjungi ya. Oke, kita kali ini kita akan kunjungi dan habiskan saja ya. Itu kayaknya di sebelah itu kayaknya tempat garasi mobil deh ya. Oke, kita akan coba aja dulu. Kita akan ke sana dulu. Parkir dulu ya. Eh, apa di sini aja kali ya? Nah, di sini aja kali ya. Kita jadi langsung kabur kali ya. Nah, di sini aja lah ya. Nyopet masa di depan sini ya. Oke. Harusnya kebalikan ya. Pantatnya di sana ya harusnya ya. Biarin lah ya. Oke, ini ternyata gua ada yang belum ya. Oke. Ternyata gua ada yang belum kita marking ya. Orangnya kita belum marking satu nih. Oke, kita lewat jarak jauh aja dari sini ya. Dari sini kita keker, tinggal kita marking ya. Oke. Dapat kan? Oke, ini udah kita marking. Kita tunggu saja di sini. Oke, sambil kita ini kita lihat dulu ya jadwal mereka. Oke, sekarang dia yang satu di belakang ya, yang satu di samping, yang di satu garasi. Jadi dua orang harus jangan ada di belakang sama side ya. Jadi sekitar ini ya jam 6 guys. Nah ini aman nih, kalau di sini nggak aman karena ada dua di belakang sama di samping ya. Kita nggak bisa masuk. Oke, kita akan tunggu saja sampai jam 6 sore. Di sini menunjukkan pukul 5.25. Oke, kita parkir di sini. Nanti kita akan lempar aja dari sini nih. Ini kan. Itu ternyata bisa keluar lewat itu kali ya nanti ya. Ada kayu-kayu itu. Entah barang-barang kita lempar dari sini kali ya. Oke, kita akan coba tunggu. Aduh, sedikit lagi ya. Sambil perhatikan situasi rumah. Rumah. Gedung ini. Sekarang udah mainannya bukan rumah-rumah lagi ya. Gedung ya. Oke, dia akan berubah jadwalnya, berubah nih guys. Yang satu ke samping kan, yang satu dia keluar menuju mana nih? Ke sini berarti ke garasi ya. Oke, yang satu ke front ya. Di samping sana doang ya, bolak-balik di situ ya. Hai pak, sombong amat. Oke, kita akan operasi guys. Oke, ini segede ini apa bisa kita lewati nggak ya? Bisa guys, bagus lah ya. Ya pada muter ya kejauhan. Oke, kita akan coba buka dulu ya. Oke, aman. Lalu orangnya di mana ya? Oke, kita akan cek dulu nih.
1. Oke. Ada dua kamera di sini, hati-hati. Orangnya di depan. Depan atau di belakang nih? Di belakang banget ya. Kita harus tahu timingnya juga nih. Kalau dia paling belakang, kita baru ke depan ya. Dia agak lama juga di belakang ya. Oke. Oke, nah, tuh dia ada di sini guys. Nanti kita akan keluar lewat situ ya. Ini kita harus langsung aja ya. Oke, dia udah di situ. Kita lempar aja gitu. Masih ada tanda seru. Oke, waktunya kita akan berjalan. Mumpung kita naik aja dulu di sini. Kita buang aja dulu di situ. Oke, satu lagi kita akan ambil dulu. Di arah kemana sih? Sini kan? Oh iya, sini. Sabar. Oh, berarti dia. Oh, dia cuma sebentar begini ya. Langsung balik ya. Oke, kita ambil aja. Awas. Aduh, dia kemari tadi. Di depan gue, guys. Oke. Aman ini sini. Oke. Kita akan naik aja dulu. Oke. Aman, aman, aman. Buang aja sana. Oke, waktunya. Oh, sana ada kamera. Oke. Ini kayaknya kita coba waktunya ke sana dulu ya. Nah, kita akan muter atau lewat sini ya. Muter aja kali ya. Tapi dia ada kamera. Oke, kita akan coba ambil aja dulu yang ini, yang di sini ya. Kita nyebrang atau enggak ya? Coba. Oke. Ambil dulu ini. Lumayan. Waduh, berat banget. Oke. Aduh. Ini dia naiknya sesuai dengan ada tangga situ ya. Kalau enggak bisa naik ya. Oi, dek mari. Oke. Kita coba sana. Waktunya waktu. Oh, udah kayaknya kita akan coba naik aja guys. Kita akan coba main-main ini bapak ini. Lama dah gua. Linglung dia. Oke, kita lewat sini aja kali ya. Sesuaikan dengan tangganya. Oke. Alhamdulillah. Oke guys, kita akan coba aja. Oke, kita balik aja dulu ya. Lumayan lah ya. Satu ini. Oke, ada lagi satu. Pasti bunyi nih ya, alarm. Oke, kita akan nyalakan aja. Kita pergi aja dari sini, lewat sini aja ya.
biar lebih cepat. Pasti dia bunyi, guys. Oke. Berarti nanti gue bakalan ke bagian depan ya. Oke, segini aja dulu. Lalu kita akan coba ke black buy. Aduh. Konfotan ya. Dapat scanner. Oh, mantap. Satu scanner, satu lagi. Ada lagi kah? Oh, gak ada ya. Berarti kita akan coba ke tempat toko dulu ya. Kita akan jual-jualin aja dulu. Lumayan banyak ini. Oke. Kayaknya kita akan balik lagi jam 6 sore ya. Oke, kita akan jual dulu ya. Hai bro. Nih, ada office tender. Oke. Laser Makeup Pro. Apa female? Gak ada gambar ya. Oke, kita jual aja. Ini juga jual. Thank you, bro. Oke, kita akan coba balik lagi aja lewat pakai mobil ini ya. Jangan sampai salah. Oke, kita akan lanjutkan saja. Untuk satu lagi ya. Oke, lanjut lagi ke sana. Sebenarnya misinya udah selesai atau belum sih? Kayaknya udah tuh, ada lagi ya. Oh, eksplosif. Gua belum ngambil ya. Oke, kali ini gua akan coba mundur ya sekarang ya. Nah, gini aja lah ya. Nah, kan taruh mau. Ngapain ya? Ini sekarang jam 12 malam, percuma. Waktunya kita istirahat aja guys di sini. Kita akan balik lagi jam 6. 6 sore ya. Oke, kita akan istirahat sampai jam 6. Jam 5 lah ya. Kita mesti prepare dulu ya. Masalahnya kalau jam 6 dia langsung ini ya. Langsung berubah shift. Kitanya waktunya itu sayang ya. Harus manfaatin bener-bener. Nah, kayak gini nih kita akan prepare kan masih ada waktu ya. Nah, kan ini ya enak nih. Buka dulu nih ke bagasi. Lalu kita akan coba membuka dulu bagasi. Bagasi. Gerbang. Bagasi. Oke, ini aduh arahnya agak ribet. Dia suruh ke atas, dia suruh ke bawah. Nah. Oke, kita akan simpan aja dulu ini. Lalu kita akan menunggu dulu ya. Oke, nunggu shift dulu ya. Jam 6 ya. Oh, dikit lagi guys. Oke, dia udah berubah. Oke, kita akan tunggu saja untuk perubahan shift-nya itu. Yang dari samping dia ke garasi kali ya. Oh, yang di garasi ke samping ya. Dia lewat mana tuh? Oh, jadi dia nggak bisa ini ya. Bisa di mana aja lewatnya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, kita buka laptop kita. Kita buka nih gerbangnya dulu ya. Aduh, lama sekali kau. Oke. Waktunya kita akan coba. Wah, orangnya di sana. Kayaknya waktunya kita ambil-ambilin dari sekitar. Wah, ini kayaknya kita harus ambil langsung cabut ya. Aduh. Gak bisa ditebak, woy. Di sana masih ada apa? Oh, gak ada ya. Hanya yang di sini doang nih, sini. Oke. Oke. Oke, kita akan coba ambil aja dulu.
lewat sini aja dulu. Nah, udah. Lalu apa lagi di situ ya? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kayaknya. Ya. Bapak ini ya nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu dia beloknya langsung ke ini ya. Ada lagi nggak sih? Oh, itu ada ya TV ya. Kayaknya ini waktunya bagian sana kali ya. Dia udah di sini dari tadi ya. Ayo, kalau dia di sana, bener-bener gua digrecokin ini ya. Oke. Coba ambil aja. Oke. Harus gerak cepat ya, bener-bener. Itu habis TV apa lagi ya? Ini kayaknya pasti nih, dia akan ke sana ya. Berarti kita akan manfaatin di yang berdaerah sana. Kita akan ke sana aja dulu, guys. Apa ini? Aduh. Ini ketahuan gak nih? Salah. Biarin lah. Tanda tanya, tanya-tanya deh ya. Lalu kita akan coba kemana lagi nih? Kurang ajar nih, gue dikerjain. Waktunya nih. Waktunya udah lagi nggak? Udah ya, ada lagi. Kelihatan gak sih? Nah. Oke. Aduh, repot ininya. Aduh, waktunya kurang dah. Coba kita lihat dulu waktunya ya. Tinggal berapa lama nih? Wah, tinggal 1 jam, guys. Wah, ini waktunya harus kabur nih. Tapi dia di situ lagi. Gua belum buang-buangin lagi. Sana lah. Ini benar-benar loh, gak bisa naik ya, ketangkap juga nih. Pengontrolannya agak ini ya. Sudahlah ya, kita akan coba kabur aja dari sini. Oke. Ada lagi nggak ya tadi ya? Oke, ini aja dulu. Ada segitu aja dulu ya. Nanti kita akan coba balik lagi. Ah, itu kayaknya. Aduh, lemas gua. Bruh. Aduh, saking takutannya. Aduh, gitu ini. Saking ketakutannya ada polisi ya. Satu lagi di paling depan tuh yang masih belum ya. Yaudahlah ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Aduh, nabrak-nabrak terus. Udah panik banget itu ya. Paniknya itu langsung ada polisinya itu loh. Oke, kita akan coba lagi ya. Sekali lagi, itu yang paling depan kita belum belum puras. Satu lagi lah. Oke, okay. Bro, nih gue jual-jualin TV lagi ya. Ah, ada kamera. Oke, okay. Thank you bro. Ayo, buset.
Eh, bukan yang ini, yang satu lagi. Oke, kita buka. Oke. Kita langsung saja ya. Biar nggak memakan waktu lama. Yang paling depan itu loh. Oke. Kita akan ke tempat parkiran aja dulu ya. Sip. Beristirahat dulu yang tenang. Sampai jam 6 aja kali ya. Oh, udah tinggal dikit lagi sih. Tinggal satu yang gerbang yang paling depan ya. Kita belum ambil-ambilin. Oke. Udahlah, itu aja lah ya. Ini cuman hanya satu barang atau berapa ya tadi ya. Oke, kita akan buka aja di sini. Sini. Sana. Lurus nih. Oke, kita simpan aja dulu. Lalu kita akan ke sana ya. Nah, kita isi satu lagi nih. Oke, kita akan coba di sini, buka dulu. Benar-benar ini perjuangan, ininya perjuangan nih. Oke, udah. Biarin aja, masih bodoh. Oke. Kita akan coba masuk aja ke sini. Oke, orangnya kayaknya dari sana, udah daerah sana ya. Oke, kita akan coba. Kita ambil-ambilin aja dulu, guys. Oke, satu server hilang. Oke, hati-hati lingkaran ininya ya. Oke, kalau waktunya dia ke sana. Taruh aja dulu kali cerita ya. Kayaknya waktunya dia di situ terus. Oke, tunggu aja dulu. Oke, dia di sana. Apalagi yang kita belum ambil? Oh, ini ya. Oke, guys. Oke, dia nggak ketahuan. Ada dia jalan terus ya. Oke. Kayaknya dua doang ya, tadi nggak ada lagi ya? Kayaknya server sama ini aja ya. Oh, iya ini aja nih. Oke, ini sama. Oh, ini dia. Oke, guys, kayaknya udah bokeh ya. Udah nggak ada lagi di sekitar situ. Nah, waktunya kita akan coba balik aja guys di sini. Oke. Oke, kita akan dia kemari. Di sekitar sana kayaknya udah nggak ada juga. Patungnya kita sudah ambil ya. Oke, kita akan tunggu aja dulu nih. Dia nggak akan lurus. Nah, waktunya kita akan naik aja dulu. Satu-satu lah ya. Aduh, kadang-kadang nyetak gitu tuh. Nah, tuh. Oke, kita lempar aja di sana. Satu lagi kita bawa aja dari sini ya. Oke, kita akan coba. Aduh, jauh banget lagi tuh mobil. Ya udahlah ya, nyantai aja, waktunya kayaknya masih lama. Oke, kita buka aja copet ini dulu sama server ya. Yang di mana servernya? Ah, ini dia. Oke, enak ya pakai itu ya, alat untuk gelap infrared. Oke, guys, kita akan menyelesaikan ya. Sisanya itu disuruh harus taruh bom ya di tempat itu ya. Oke, hati-hati, jangan sampai nabrak lagi kayak tadi. Memalukan sekali. Oke.
Saya sudah ya. Oke, waktunya kita akan taruh bomnya di sana ya. Nah, ini dia di sini. Explosive guys, untuk meledakin rumahnya siapa ya? Suruh ke sini. Oke, kita dapat misi lagi. Kita harus ke 301 juga ya, ngambil detonator. Pemicu untuk bomnya ya. Oke. Mungkin nanti aja lah ya. Gua narik napas dulu ya sama yang ini ya. Sudah. Belum lagi gua harus 301 kayaknya udah pernah dilihat belum ya. Ya udah lah ya. Kita akan coba ke tempat toko dulu untuk jual-jualin dulu ya. Oke. Pokoknya gua mainnya selalu ambil semua barang ya. Welcome back. Hai bro, nih barang-barangnya. Oke, thank you bro. Pokoknya gue main tip simulator ini, gue mau semua dibikin bangkrut semua ya. Oke, kalau untuk selesai misi kayaknya lebih gampang kalau gue bilang sih. Rintangannya itu ngambilin barang orang aja yang banyak ya, yang agak susah ya. Oke, barang-barangnya udah kita jual-jualin dan juga barang-barang yang di belakang juga kita udah jual-jualin. Hanya waktunya gua selesai video ini. Oke guys, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Gua ucapin terima kasih kembali. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di subscribe. Dan nyalakan loncengnya guys. Biar kalian tinggalan video-video yang gue upload tiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.